dengan aplikasi hadiah. Coba lihat-lihat, mana lihat. Loh, sempak kan. Yo, pasti mau langsung di skip kan intronya kan? Gak boleh ya. Jadi selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tuh tombol lagi pada video ini sebagai uang parkir teman-teman ya. Jadi gak usah baca udah basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Teman-teman, let's go, mamen. Jadi kepada jemaah yang sholat Jumat hari ini, siapa yang merasa terbawa atau membawa tongkat khutbah, tolong dikembalikan. Kalau pina jadi ular, nyatolah itu bisa berubah jadi ular. Dipatoknya mau nyawa, kulikakan. Tongkat sebutingannya besi, saya mau khutbah karena Jumat Rudi. Tiba-tiba berubah jadi bahasa Banjar guys, ya ampun. Abret ya pencurinya ya, biasanya nyuri sendal ya kan, dari Shallow jadi Edgar. Ini tongkat khutbah pun dicuri gitu loh, buat apa gitu loh, biar bisa berubah jadi ular gitu loh. Heran gue ngeliat pencuri-pencuri zaman sekarang. Kenapa nih ada kucing? Wah ibu, ibu durhaka teman-teman ya. Ya ampun. Dasar ibu durhaka teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Kenapa sendal? Wah kok ada boba 3? Ya Allah, iPhone 12 Pro Max dong. Dijadiin alas kaki udah lecet-lecet. Ya ampun. Inilah alasan kalau lu beli casing jangan bentuk sendal guys. Gak kebayang kalau lu belinya kredit 1 tahun ya. Uang gaji harus dibagiin untuk ke HP. Kan ternyata HPnya lecet-lecet mamen. Sadis sekali. Waduh, petak men, menonjol. Besar banget ya rumah. Memang besar. Aku yakin pacarnya sehat banget. Oh, sehat lah. Kebutuhan gizi terpenuhi teman-teman. Dapat jatah, maksudnya jatah makanan gitu ya. Jadi ceweknya ini royal gitu, ngebayarin makan atau dimasakin untuk cowoknya kerja gitu. Please men, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oh, mati ketuh. Ini kenapa dikasih hadiah? Coba lihat-lihat, mana lihat. Loh, sempak kan. Gua kira roti loh, gua kira roti coklat, rupanya dikasih sempak guys. Hadiah ulang tahun dikasih sempak. Ini sih udah pasti udah pernah test drive gitu ya, soalnya tahu ukurannya guys. Iya kan, ukurannya tahu nih, makanya bisa kasih hadiah ya kan. Nah udah pasti udah pernah test drive ya kan. Aduh, ketahuan anda mamen. Ini kenapa dibila nih, yang lagi rame banget di TikTok. Yo. Lu bayangin yang nge-lag 1,2 juta guys. Gua tahu kenapa kalian suka video ini ya, karena posenya ya kan, saya tahu dasar kalian laki-laki. Tapi memang menggoda sih sumpah. Tapi pasti memang gak besar gak kecil gitu loh. Pinggang maksudnya. Enak dipeluk guys. Gua suka banget kayak gini-gini loh. Ya ampun. Idaman cowok PMO. PMO itu apa tuh? Oh gue tahu, PMO. P pekerja keras, M mapan, O objektif. Teguh adalah lelaki yang PMO guys ya. Sangat-sangat positif ya. Mantap ya. Orang-orang gua memang pas sih bagus jadi Ultraman ya. Tapi aku mau pengen jadi ayang kamu. Gimana? Boleh gak? Memang kalau saya di TikTok nih, cewek-ceweknya ada zaman-zamannya viral ya. Dulu Anselma, terus siapa lagi itu, Felicia, si Una. Banyak sih, jadi kayak tiap per 3 bulan atau per 4 bulan ini pasti kayak ada cewek-cewek baru yang viral di TikTok sih. Memang begitu sih, kayaknya memang TikTok ya. Ya ampun, gue jadi keinget mantan yang lagi ngambek ya kayak gini bentukannya guys, ya ampun. Lebih baik menjaga daripada punya suami, gak ada guna.
Orang cerai nangis ya. Dia cerai ketawa guys, sumpah ya ampun. Kelihatan sekali kalau mbak ini tidak dinafkahin ya. Tidak dikasih uang jajan skincare atau beli sablak. Akhirnya lebih memilih sendiri ya kan. Iya, gue lagi bingung ya. Lihat adik-adik kelas gue atau yang lebih muda daripada gue udah pada nikah semua. Terus mereka nyeletuk ke gue, kapan nyusulnya bang? Siapa yang mau nyusul? Gue masih merasa umur gue tuh masih kecil guys. Gue umur 24 tapi gue merasa masih kecil. Kayak belum siap aja gitu loh ke tahapan menikah gitu loh. Kayak masih serem coy. Gue ngeliat adik-adik kelas gue udah pada nikah kok berani gitu ya. Ya beda-beda orang sih, kalau jujur gue belum berani tuh sekarang sih. Masih punya dunia sendiri gitu loh. Jadi dan tidak pengen diganggu dunia gue itu loh. Di saat maskerku kubuka maka jagalah pacarmu. Kenapa nih, ganteng apa? Ya Allah. Bentar. Ini filter berapa lapis guys? Sampai muka pun kayak grafik kematian gitu loh. Ini lebih dari 5 filter ditimpa-timpa ya. Sampai gambarnya itu kayak JPEG gambar lama gitu. Aduh, parah men. Sebelum kejadian, kenapa nih? Pasti potongannya nggak sesuai ekspektasi. Mukanya berubah. Ya, masih mencoba kalem, tenang, walaupun hati udah ketar-ketir. Masih senyum. Mulai kesel. Ya ampun, ini memang relate sih di dunia tukang pangkas ya. Kayak kita bilang ke tukang pangkas, bang pendekin dikit ya kan. Bilangnya dikit, tiba-tiba yang diambil banyak anjir, potong ketar-ketir anjir hati sumpah ya kan. Apalagi kalau kita potong rambut sebagai cowok tuh biasanya kayak habis potong tuh jelek. Harus nunggu 2 minggu dulu ya kan, baru kelihatan ganteng. Pepe jarang-jarang sih, kalau saya gue potong rambut tuh jarang-jarang kayak sesuai ekspektasi. Nunggu 2 minggu baru bagus banget gitu loh. Ini kenapa nih? Kasih uang gak mau. Dikasih elep, oh baru mau. Udah sakit. Umur 21 tahun, orang kira umur 18. Gua kira baru lulus SMP mbak. Mbaknya pasti minum jamu awet muda tiap hari kan. Wah mantap mbak. Rijal, alhamdulillah akhirnya lulus juga. Habis ini cari kerja, punya banyak uang, langsung nikah dan punya anak. Ya ampun Rijal, gimana gue ngasih taunya Rijal ya. Realita kehidupan ini tidak seluruh yang kau kira Rijal. Ntar kalau saya gue gimana, gak tega gue ngasih taunya Rijal. Kecuali Rijal ya terlahir dari rahimnya Nagita Slavina, bapak lu Raffi Ahmad. Nah baru anda boleh buat statement seperti ini. Kalau anda terlahir dari orang biasa atau ke bawah seperti saya, hidup anda penuh perjuangan mamen. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam nangis. Nangis capek kerja ya. Anda tidak tahu realita kehidupan mamen. Ini diperuntukkan untuk laki-laki. Serius aku mau nanya. Cowok kalau antar jemput ceweknya walau jaraknya tuh berbeda jauh, itu basic atau effort? Itu effort ya. Kok kan masih pacaran gitu loh. Itu effort. Kalau udah menikah baru kewajiban. Dan anda tahu sekarang BBM sudah naik. Dari pertama ke Pertalite juga mau naik. Kalau jaraknya dari Bekasi ke Bogor itu 2 jam lebih. Kalau kalian bilang itu masih basic, mending anda jomblo aja. Gak usah nikah sama laki-laki ya. Buat emosi. Yolah. Platnya masih plat putih loh. Nah good looking aku good. Ini semuanya pun diambil tarikan ya, demi bisa bayar cicilan guys. Biar bisa demi bayar cicilan bulanan mobil ya. Masih putih soalnya guys. Parah sih ini, parah nih. Motor diangkut pakai tali rafia guys. Lu bayangin, ini kalau putus terus orang nabrak yang di belakang kan bahaya gitu loh. Tolong yang kayak gini ya, tolong jangan egois lah. Kalau nyari duit ya nyari duit, tapi jangan sampai mencelakakan orang lain men. Sangat-sangat tidak safety ya. Abang, tobat abang. Anjay, pakai gergaji motong daging kurban guys. Yang gua tahu motong kayu balok ya. Iya. Ini namanya kerja cerdas teman-teman, bukan kerja keras ya. Sangat-sangat cerdas abang ini, luar biasa mamen. Ini apa anjing? Ya ampun, itu knalpot atau trompet sangkakala gitu ya. Ketika dibunyikan langsung disuruh lock out semua guys. Ini lebih mirip apa ya? Mirip corong bensin eceran sih guys. Ya enggak sih? Corong bensin eceran kan kayak gini nih bentukannya. Ini apa lagi?
Ini buat apa? Biar bisa ngising, ya. Ya ampun, ya ampun, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Buat iya benar juga nih. Ditampung di bagian jok ya. Benar. Kalau lu berak atau lagi touring jarak jauh gitu, Jakarta Bali atau Jakarta Sumatera gitu kan, lu nggak perlu singgah ke pom bensin. Di sini aja buang ya. Mantap sekali, besti. Kenapa lagi? Ya ampun. Ya kenapa sih sparkboard dipotong gitu loh? Sparkboard lu potong juga nggak merubah motor lu jadi R6 gitu loh ya. Aerox ya tetap Aerox. Nmax lu potong sparkboardnya ya tetap jadi Nmax gitu loh. Nggak bakal berubah CC-nya gitu loh. Dan menurut gue ya, ada sparkboard atau nggak ada sparkboardnya nggak merubah penampilan estetika motor lu kok. Ya biasa kan pakai fungsi guys, jangan gengsi. Aneh gue liatnya. Ya tapi balik lagi sih, suka-suka lu ya motor-motor lu. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you the next video semuanya. Bye-bye, love you all.